Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yang setelah baru selesai kita produksi, yaitu alat cetak paving genjot motif segi enam. Berbentuk segi enam. Langsung saja, bagaimana cara pengoperasiannya dan sekaligus pengujiannya akan langsung dipraktikkan oleh teknisi kami. Silakan, Mas. Di sini kita sudah siapkan untuk campurannya. Sudah kita campur dengan air dan semen juga. Pastikan sampai dia rata, nggak usah terlalu dipadatkan, yang penting diisi dengan rata aja. Nah, ini nggak usah dipadatkan. Oke. Dan setelah rata, kita tutup. Langsung aja tekan. Kita lepaskan pengujinya dan tekan sampai stoppernya mentok pada bagian alas ini. Oke, setelah mentok, oke, kita naikkan. Jangan lupa ini tetap di pengujinya dikaitkan. Oke, kita keluarkan. Nah, ini adalah kita menggunakan motif ini ya, apa namanya, 3D, namanya setengah 3D. Kita keluarkan, nanti akan terlihat motifnya seperti apa. Seperti biasa, untuk ketebalannya bisa disesuaikan, kita ada settingannya. Dia bisa 6, 8, sampai 10. Nah, ini sepertinya ini tebalnya 6 aja. Oke, ini adalah motifnya 3D yang terlihat, hasilnya halus. Nah, ini juga kita tekan, dia padat, sangat padat ini. Jadi kerapiannya bisa dijamin. Teknis kami sudah handal dalam hal pengerjaan alat-alat seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang, lebih berinovasi lagi, dan bisa lebih mendukung usaha dari permintaan dari pelanggan kami sehingga memuaskan dari pelanggan kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.